Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wan wala amma ba'du. Ramadan datang, segala masalah hilang. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kembali lagi bersama kami dalam program Tanya Kiai yang akan menghadirkan beberapa persoalan yang aktual mengenai tentang hukum-hukum di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kami Kiai Nurizzan Tibyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya Kiai, lagi-lagi kami bertanya dari beberapa masyarakat dan ini mudah-mudahan akan menjadi jawaban yang menjawab pertanyaan masyarakat tidak ragu lagi dalam menjalankan ibadah puasanya. Di antaranya adalah mereka bertanya, bagaimana sebenarnya hukum orang yang sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Sikat gigi apakah siwak, apakah sikat pakai pasta atau semacamnya itu bagaimana, Ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kami pahami dari berbagai keterangan bahwasanya ibadah itu sikap seorang muslim ketika menjalankan ibadah itu macam-macam. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki ibadah itu tampak begitu rapi, begitu harum dan sebagainya. Tapi di sebagian ibadah yang lain, kadangkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan ibadah itu tampilnya sederhana. Semisal ketika haji, dia hanya menggunakan kain ihram dan lain sebagainya. Ketika wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Nah, termasuk ketika puasa ini. Nah, ketika puasa, Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la khulufu fami shaim athyabu indallahi min rihil misk, bahwa bau mulut yang tidak sedap orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada bau misk. Nah, di sinilah ulama kemudian mengambil satu kesimpulan hukum bahwa orang yang sedang puasa, terutama setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur, itu kan kebiasaan bau mulut gara-gara perut ini sudah kosong dan lain sebagainya akibat puasa, itu ada perubahan-perubahan. Lebih meningkat tajam. Iya, tapi karena itu perubahan disebabkan oleh ibadah, maka justru itu pengaruh yang positif, pengaruh yang baik, sehingga menurut Allah lebih harum daripada bau misik. Oleh karena itu di situ ulama memakruhkan lah, menghukumi makruh atau sebaiknya tidak dilakukan orang yang sudah berpuasa kemudian dia malah menghilangkan bau mulut itu dengan macam cara, termasuk diantaranya dengan sikat. Berarti kalau sebelum zawal? Kalau sebelum zawal itu enggak makruh. Ya? Enggak makruh, kecuali pakai pasta gigi. Nah, kalau pasta gigi itu bedanya dengan siwak yang pakai kayu arak biasanya itu. Bedanya kalau pasta gigi itu menggunakan pewangi. Maka di situ ada dua konsekuensi hukum. Ya. Dari sisi siwaknya, itu memang qoblah zawal itu tidak makruh. Dan dari sisi pastanya yang membuat mulut itu harum. Bukan hanya menghilangkan bau, tapi malah harum. Dan sedangkan menggunakan harum-haruman, seperti yang kami sebutkan tadi, ibadah puasa itu memang Allah ingin orang beribadah puasa itu tampil apa adanya. Tidak pakai harum-haruman, tidak pakai wangi-wangian. Berarti berminyak juga seterusnya. Makruh kalau di siang hari Ramadan. Sebaiknya tidak lakukan makruh. Karena memang puasa itu ya harus apa adanya sudah. Artinya kalau mau sikat sebelum zawal itu tidak makruh. Kalau apa? Ya. Tapi kalau kami menyarankan agar puasa kita betul-betul kita itu punya puasa yang kita usahakan menjadi puasa yang baiklah yang diterima oleh Allah. Amin. Itu sebaiknya kalau mau sikatan, mendingan dilaksanakan di waktu malam. Misalnya setelah buka puasa. Ya, ya. Atau lebih-lebih ketika sahur. Itu kan juga bisa. Sehingga nanti steril puasanya seharian itu
dilaksanakan dengan enak gitu, dengan sesuai dengan, karena kita itu berdoa, Allahumma a'inna ala ma turiduhu minna, ya Allah tolonglah kami agar supaya kami itu sesuai dengan yang seperti Engkau inginkan terhadap kami, wa waffiqna lima yurdika anna, dan bimbinglah kami agar kami itu bisa membuat sesuatu yang menyenangkan dan meridhokan Engkau. Ini doanya kita. Jadi kita pengen ibadah kita itu. Ya enggak, artinya ini pertanyaan barangkali bisa jadi satu waktu orang itu terlanjur misalkan berpasta, tidak sampai membatalkan kan ya? Oh, tidak sampai. Tapi tidak sebaiknya sampai. Tidak dilakukan. Iya. Ya. Atau seperti kumur-kumur misalnya juga. Nah, kumur-kumur ini begini, perlu kita lihat. Karena ada sebagian sunnah-sunnahnya orang berwudu misalnya kan juga berkumur. Ya. Sekaligus istinsyat, menghirup air istinsyat. Ya, menghirup air. Lah itu ulama kemudian khusus bagi orang yang berpuasa tetap disunahkan matmadah atau berkumur dan istinsyak menghirup air, artinya dapat kesunahan tetap, iya. Tapi sebaiknya untuk tidak di terlalu dikumur-kumur sehingga nanti potensinya akan air itu masuk ke dalam, seperti yang dilakukan saat sebelum puasa, seperti yang saat sebelum puasa. Kalau sebelum puasa malah yang dianjurkan mubalaghah, iya, atau dibanget-bangetkan gitu, iya. Nah ini beda dalam kondisi puasa, karena kita juga menghargai kondisi puasa. Maka konsekuensinya nanti, kalau dia berkumur terlalu keras, atau menghirup air terlalu keras ke atas, sehingga nanti ada sesuatu yang masuk ke dalam, maka nanti dibatalkan. Dalam kaidah fikih kita, ar-ridha bisyai' ridhon bima yatawalladu minhu. Kalau agama sudah merelakan sesuatu, maka konsekuensi dari sesuatu itu juga direlakan. Nah ketika kumurnya itu terlalu keras, itu kan nggak direlakan. Maka konsekuensinya puasanya batal. Beda kalau matmadohnya pelan-pelan tapi masih saja ketelan, itu tidak masalah. Jadi ada konsekuensi. Berarti kumur-kumur itu makruh apa enggak? Kumur-kumur dalam kondisi apa dulu? Wudu. Kalau wudu iya. Malah sunnah. Kalau wudu. Selama walaupun tidak sebagai orang yang berpuasa? Iya, tetap sunnah. Masih sunnah. Tidak menghilangkan sunnah. Oh. Kalau bukan lainnya itu, ya hukumnya biasa aja, mubah. Bukankah termasuk memasukkan ke jawf ini, Gai? Air? Ini tidak termasuk enggak. Ya? Enggak, kalau masih dalam batasan dalam mulut, belum masuk ke rongga di dalam tubuh, itu belum dikatakan jauh. Soalnya ada waktu saat itu, pemirsa, waktu saya kecil juga ada anak-anak yang menjilat kue di lidahnya itu kan. Itu kalau sampai ke dalam mungkin batal ya? Kalau iya. Cuma kalau misalnya seorang ibu-ibu, misalnya kalau masak, iya. Itu kan dia kan suka masak di dapur ya. Jadi kan kadang takut terlalu asin, misalnya takut sehingga terlalu terjadi pertengkaran. Jadi, misalnya dicicipi dulu, itu hukumnya mencicipi bagaimana? Andaikan bukan karena kemaslahatan, itu dimakruhkan oleh para ulama. Jadi khusus bagi ibu-ibu tidak makruh? Tidak makruh karena memang kemaslahatan. Takut nanti mungkin buka bersama suaminya biar seneng kan? Ya, jadi gitu. Dianjurkan untuk apa? Gak apa-apa lah dicicipi. Tapi kalau di lainnya itu, dia cicip-cicip makanan untuk memanjakan nafsunya, ya makruh itu. Oh, makruh. Tidak sesuai dengan kondisi dia yang sedang menempa dirinya berpuasa. Ya, jadi di dalam mulut ini tidak termasuk membatalkan puasa? Masih belum, masih rongga ini. Di dalam mulut ini belum. Termasuk luar ya? Iya. Nah kalau seperti ludah itu, gitu. Kadang orang-orang itu ragu, ada yang ini saya batal apa enggak, menelan ludah. Iya. Ludah, ataupun mungkin biasanya setelah berkumur, kan kumur tadi disunahkan, kan pasti ada sisa-sisa air. Iya, benar. Lah itu di dalam yang kami pahami, di dalam beberapa kitab yang kami baca, yang kami pahami adalah dilihat-lihat. Kalau memenuhi dua syarat, ludah itu tidak apa-apa ditelan. Satu, ludah itu tidak bercampur dengan benda lain. Entah itu benda lain itu benda yang suci, atau benda najis seperti misalnya gusinya itu berdarah. Sehingga kemudian dia telan sekalian dengan ludahnya. Nah itu batal itu, karena itu bukan murni ludah. Syarat kedua, ludahnya itu tidak sampai keluar mulut. Misalnya sampai di bibir bagian luar ini. Sehingga ditelan kembali. Kemudian dia jilat lagi, dia masukkan ke dalam, itu batal. Oh. Ya intinya begini aja lah gampangnya. Kalau ludah itu masih normal, berada di tempatnya, maka itu tidak apa-apa. Karena orang tidak mungkin menghindari itu. Itu namanya bahasa, dalam bahasa fikih kita, masyaqqatul ihtiras. Hal yang nggak mungkin kita hindari itu. Ya. Oh, memang ini fasilitas manusia harus ada. Apa? Ya, seperti istilah Madura itu kadang kan apa istilahnya, ngaludu eber. Ngaludu eber. Itu enggak bahaya bagi puasa kita kan? Enggak ada masalah itu selama masih murni ya. Tadi ya. Itu dengan dua syarat tadi itu.
itu tidak ada masalah. Itu karena beda halnya kalau sudah keluar ludahnya kemudian dijilat kembali. Nah, itu beda. Itu sudah masuk di luar. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Kiai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi bagi kita semua dan bisa kita amalkan dan kita beramal ibadah dengan dasar ilmu yang kita miliki. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.